ketika dahulu mereka adalah harapan pasukan kebangsaan kita. Serupanya oh, percubaan dari angle yang agak sukar. Tapi entah bagaimana dia dapat ruang seperti itu untuk melepaskan satu rembatan. Ramon Machado yang berjaya melepaskan diri dan mungkin lebih awal lagi sepatutnya bola itu dikeluarkan. Mereka perlu bangkit semula. Itu adalah realitinya. Tekanan yang diletakkan oleh Ramon Machado. Kesilapan shot from Wan Zizi. Ramon hampir terlepas. Oh, apa sudah jadi dengan Kuching City? Kita dapat lihat hujan turun semakin lebat di likas. Mungkin juga memberi sedikit sebab Stuart Wilkin. Cantik. Deshi Marcel. Kesilapan Deshi sekali lagi. Dipintas dengan begitu mudah. Lihat kedudukan di sebelah kanan. Sadir Ramdhani sudah pun bersiap sedia. Satu lob Sadir cuba dilakukan. Oh, mudah. Terlalu senang. Terlalu mudah. Semuanya bermula dari kesilapan Deshi Marcel. Dia yang memulakan gerakan itu. Dan dia yang menyudahkannya. Yang dimaksudkan adalah Ramon Machado. Penyerang terbaru Sabah. Sudah pun meledak. Dalam penampilan di hadapan penyokong-penyokong Sabah di likas. Pemain yang dikatakan akan menggantikan kekosongan yang ditinggalkan oleh Darren Long. Dia yang memenangi bola di sini. Permainan fizikal ke atas Deshi Marcel. Dan kemudian melihat kedudukan Sadil yang kosong. Lob semula daripada Sadil. Tepat ke arah far post di mana dia menunggu semula untuk menerima hantaran tinggi itu. Dan menanduk masuk dengan gol tenganga luas. Memberikan Sabah satu kelebihan yang cukup besar. Marcel sekali lagi. Peluang daripada jarak jauh Gary Steven. Wilkin, Amri Yahya kembali kepada Stuart Wilkin. Satu cutback yang dilakukan. Oh, cemas. Sekali lagi cemas. Dalam kawasan penalti pasukan Kuching City. Dan mungkin kecederaan yang dialami oleh Syaiful Wazizi. Backheel yang cantik. Cutback daripada Stuart Wilkin. Dan kemudiannya hampir saja. Oh, bahaya kedudukan ini. Masuk Pak Tesau. Percumaan masih lagi Pak Tesau. Tidak dikawal. Sabah dalam kawasan penalti. Amri Yahya dan itu dia. Ramon Machado. Kelam kabut dalam kawasan penalti Sabah. Kuching City, maaf saya. Dan sepatutnya bola itu dilakukan clearance lebih awal. Tetapi Ramon Machado menunjukkan bagaimana dia mampu menghukum kealpaan di barisan pertahanan. Dua gol dalam penampilan pertamanya. Selaku pengganti Darren Lock buat sementara dengan ketiadaan Darren kerana kecederaan. Amri melorongkan Ramon Machado tidak mempunyai masa yang banyak. Dia terpaksa terus melakukan percubaan. Dengan gawang yang sudah pun terenganga. Syaiful Wazizi yang sudah pun di luar posisinya. Roller coaster of emotions ataupun boleh dikatakan turun naik emosi kalau anda seorang penyokong Sabah ataupun Kuching City. Cuba melengahkan sedikit masa Karim Fahmi Cikmat. 5 minit sudah pun berlalu dan itu dia whistle dibunyikan untuk menamatkan aksi di likas Sabah. Akhirnya, akhirnya Dato' Ong Kim Sui boleh menarik nafas lega. Dan kita dapat lihat dua jurulatih berpengalaman negara yang bersalaman di hujung satu perlawanan yang boleh dikatakan cukup fizikal, cukup intens, cukup menarik. Bintang